Makan apa itu sampai bajunya kotor gitu? Semuanya kotor bahkan. Tadi aku beli es krim, tapi di jalan mencair. Cepet banget kok mencairnya. Iya Dodi, kalau makan es krim harus cepat dihabiskan. Kalau enggak ya mencair. Kira-kira kenapa ya kak? Kira-kira kenapa ya? Dodi, mau cari tahu nggak barengan sama Kak Jo? Mau kak. Yaudah kalau gitu sekarang kamu ganti baju dulu sama cuci tangan ya. Iya kak. Sinta. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu yuk teman-teman kelas 3 di rumah. Halo teman-teman kelas 3 di rumah. Ketemu lagi barengan sama Kak Jo, Sinta, dan Dodi di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah. Halo teman-teman di rumah. Halo juga untuk Ayah dan Bunda yang selalu menemani teman-teman untuk menyaksikan program Belajar dari Rumah. Sudah, Kak. Halo teman-teman di rumah. Maaf ya, tadi aku bersih-bersih dulu. Baju aku kena es krim. Teman-teman, es krim Dodi tadi mencair tuh. Kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa es krim Dodi bisa mencair? Apakah teman-teman pernah melihat es yang mencair? Di mana teman-teman melihat es itu mencair? Kalian juga ingin tahu? Yuk kalau gitu kita cari tahu bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu. Ayo Dodi yang pimpin ya. Kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, kita sekarang olahraga ringan dulu yuk. Supaya badan kita bisa rileks dan juga bugar. Kak Jo yang akan pimpin olahraga ringan ya. Dodi, Sinta, dan teman-teman di rumah ikutin gerakan Kak Jo ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, 1, 2, 3, 4, 5. Gerakan selanjutnya, kita lipat tangan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gerakan selanjutnya, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, 1, 2, 3, 4, 5. Arah sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai deh. Jadi seger kah badanku? Jadi semangat deh belajar hari ini. Ya udah, kalau gitu sekarang kita masuk ke dalam yuk buat belajar. Yuk. Yuk. Kak Jo, kenapa kalau makan es krim itu harus cepat-cepat? Dodi tahu nggak bagaimana proses terjadinya es? Tahu dong kak, dari air terus dimasukin deh ke kulkas. Iya betul, nah di kulkas kan itu dibekukan dengan suhu tertentu. Lalu kalau dikeluarkan dari kulkas, apa yang terjadi? Kalau didiamkan terlalu lama, dia akan mencair kak. Iya betul sekali, es akan mencair jika dibiarkan di suhu ruangan. Itulah Dodi, kenapa tadi es krim kamu mencair? Apalagi kalau lagi panas, harus cepat-cepat dihabiskan. Iya, karena tadi Dodi makan es krim, Kak Jo jadi ingat sesuatu nih. Wah, apa tuh kak? Kak Jo punya cerita tentang es pelangi. Kalian mau denger nggak? Dari judulnya aja mau denger. Ceritain dong kak. Oke kalau gitu. Teman-teman di rumah juga mau dengar. Sekarang saatnya membatik. Membaca itu asik. Membaca kali ini adalah membaca interaktif ya. Sebelumnya teman-teman siapkan dulu alat tulisnya dan juga bukunya. Catatlah beberapa pertanyaan untuk dijawab setelah Kak Jo bacain ceritanya.
Es Pelangi, ditulis oleh Nursanti Riandini. Ibu mengajak Nani pergi ke pasar. Aneka buah ada di sana. Nani gemar makan buah-buahan. Ibu membeli buah-buahan kesukaan Nani. Nani ingin makan buah-buahan, Bu. Seru Nani girang. Baiklah, namun sebelumnya bantu ibu dulu, kata ibu. Ibu membuka buku resep. Apa yang akan ibu lakukan? Tanya Nani. Ibu akan membuat es pelangi. Jawab ibu. Ayo Nani, perhatikan dan bantu ibu membuat es pelangi. Ajak ibu. Baik bu, Nani senang membantu ibu. Jawab Nani gembira. Ibu dan Nani bekerja sama membuat es pelangi. Nah di sini Nani senang membantu ibu ya. Satu persatu buah-buahan dihaluskan. Lihat, buah-buahan berubah bentuknya menjadi cair, kata ibu. Simpan di wadah ini bu, kata Nani menyodorkan sebuah wadah. Selanjutnya, ibu menuangkan cairan buah ke dalam cetakan es. Selapis demi selapis, cairan buah dibekukan ke dalam lemari pendingin. Nani memperhatikan dengan seksama. Warnanya seperti pelangi. Indah sekali. Seru Nani. Nani mesti bersabar. Tunggu hingga semua lapisan buah ini membeku, kata ibu. Asiknya makan buah-buahan berbentuk es. Pasti enak. Seru Nani. Setelah beberapa jam, es pelangi telah membeku. Nani sudah tidak sabar ingin mencicipinya. Ini dia, es pelangi buatan ibu dan Nani. Seru ibu gembira. Ibu dan Nani mencicipi es pelangi dengan lahap. Anak-anak pasti suka makan buah seperti ini, kata ibu. Iya bu, es pelangi segar, ada rasa manis dan asam. Enak sekali, kata Nani. Nani mengajak teman-temannya menikmati es pelangi. Ternyata, teman-teman Nani menyukai dan mau membeli es pelangi. Nani, aku mau membeli es pelangi. Enak dan segar, kata teman-teman Nani. Nani senang teman-temannya menyukai dan mau membeli es pelangi. Es pelangi habis terjual dan Nani mendapatkan uang. Uang yang terkumpul, sebagian akan Nani tabung, kata Nani. Tabungan Nani semakin banyak. Ibu mengajak Nani pergi ke toko buku. Nani senang membeli buku kesukaannya. Selesai. Aku jadi pengen tahu gimana cara bikinnya es pelangi. Iya, aku juga. Apalagi banyak buah-buahan di dalamnya dan warnanya beragam. Iya, Kak Ju juga jadi ingin nih. Iya, pada awal cerita apa sih yang terjadi? Kok Nani jadi ingin membuat es pelangi? Aku tahu Kak, awalnya ibu Nani mengajak Nani ke pasar untuk membeli buah karena Nani suka makan buah. Lalu ibu Nani menyuruh Nani untuk membantu membuat es pelangi. Iya, betul Dodi. Karena Nani suka dengan buah-buahan, ibu Nani membuat es pelangi. Lalu apa ya yang terjadi di akhir cerita? Setelah selesai, Nani mencoba es pelangi itu dan menjualnya kepada teman-temannya. Banyak teman-teman Nani suka. Uang hasil jualan, Nani tabung di setengahnya. Lalu sisanya untuk membeli buku. Iya, betul Sinta. Selain kreatif, Nani juga gemar menabung ya. Kalian juga suka menabung nggak? Suka dong Kak. Bunda selalu mengingatkan Dodi untuk menabung, meskipun sedikit. Iya, awalnya sedikit. Nanti makin lama makin banyak deh. Teman-teman di rumah sudah menjawab pertanyaannya yang tadi diberikan? Apakah jawabannya sesuai dengan Dodi dan Sinta? Betul juga ya. Bagus sekali. Berarti kalian menyimak dengan baik. Kak Jo, aku menemukan beberapa kosakata baru nih di dalam cerita. Oh iya? Berarti sekarang saatnya kota baru. Kosakata baru. Coba Sinta, apa saja kosakata baru yang baru kamu tahu nih? Nanti Kak Jo akan coba bantu artikan ya. Ada kata pelangi, wadah, cetakan, cairan, dan membeku. Oke, sekarang yuk
kita artikan bareng-bareng setiap kata-katanya. Teman-teman jangan lupa dicatat ya. Pelangi adalah warna-warna indah yang terbentuk di langit berbentuk busur. Wadah adalah tempat untuk menaruh, menyimpan sesuatu. Lalu, cetakan adalah suatu alat untuk mencetak atau membentuk sesuatu, dalam hal ini untuk membuat es. Cairan adalah benda cair, larutan atau hasil mencairkan. Dan yang terakhir, kata membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Itu ya artinya. Teman-teman di rumah sudah tahu kan artinya? Kak Jo punya beberapa kalimat rumpang nih yang kalian harus isi dengan kosakata yang baru saja disebutkan oleh Sinta. Contohnya seperti nomor 1. Coba, Dodi, contohkan nomor 1 jawabannya apa? Warnanya seperti titik-titik, indah sekali, seru Nani. Jawabannya adalah pelangi, warnanya seperti pelangi, indah sekali, seru Nani. Bisa kan teman-teman? Kak Jo yakin, pasti kalian bisa. Yuk, langsung aja ke nomor 2. Selanjutnya, ibu menuangkan cairan buah ke dalam titik-titik es. Siapa yang bisa jawab? Aku, Kak. Jawabannya cetakan. Selanjutnya, ibu menuangkan cairan buah ke dalam cetakan es. Betul sekali, Sinta. Ayo, sekarang kita masuk ke nomor 3 ya. Setelah beberapa jam, es pelangi telah titik-titik. Membeku, Kak. Setelah beberapa jam, es pelangi telah membeku. Betul, Dodi. Bagus. Jawaban Dodi sama Sinta betul ya, berarti. Bagaimana dengan jawaban teman-teman di rumah? Betul semua ya? Hebat! Kak Jo, tadi di dalam cerita, Nani berhasil membuat es dari buah yang dicairkan. Bagaimana bisa, Kak Jo, dari bentuk cair menjadi padat? Iya, Dodi. Ketika benda cair menjadi benda padat, ada proses perubahan wujud air. Kak Jo, mau tunjukin sesuatu nih. Supaya kita lebih paham, yuk sekarang kita ke dapur. Oke? Ayo, Kak! Nah, kalian kan biasa membuat es batu. Sebelum membuat es batu, pasti kalian menuangkan air ini ke dalam wadah ini. Iya, Kak Jo! Seperti ini ya. Nah, sekarang coba Dodi tuangkan airnya menggunakan gelas ini ya, ke dalam wadahnya. Sudah, Kak. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam kulkas deh. Air ini nantinya akan berubah wujud menjadi es. Nah, perubahan wujud ini disebut dengan membeku. Kak Jo sekarang masukin dalam kulkas ya. Iya, Kak. Nah, kebetulan kita udah punya es yang udah jadi nih. Ini yang sudah jadi ya, Kak? Sudah berubah wujud menjadi es ya? Air ini telah berubah menjadi es yang disebut dengan membeku. Sekarang Kak Jo ambil dulu ya dan masukin ke dalam wadah ini. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan esnya jika dibiarkan dalam wadah ini aja? Akan mencair, Kak. Iya, Kak. Es akan berubah wujud jika dibiarkan di ruangan terbuka. Betul sekali. Perubahan wujud es menjadi air dinamakan mencair. Jadi hari ini kita belajar 2 perubahan wujud air ya, Kak. Membeku dan mencair. Iya, betul, Dodi. Sekarang udah mulai paham, kan? Teman-teman di rumah juga sudah paham kan? Kalau sudah, ayo sekarang saatnya kita menulis tematik. Sudah ada gambar di layar ini. Silakan teman-teman tulis di buku kalian ya. Pertanyaan pertama adalah, tulislah perubahan wujud yang terjadi dalam gambar itu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah wujud benda pada gambar A dan C? Lalu, tulislah perubahan wujud yang terjadi jika es dalam gambar C dibiarkan saja di dalam mangkuk. Oke, sekarang coba Dodi bacakan punya Dodi ya.
perubahan wujud yang terjadi adalah membeku. Pada gambar A, wujud benda adalah cair, dan gambar C adalah padat. Ketika didinginkan, wujud cair berubah menjadi es. Jika es dibiarkan di mangkuk dalam waktu yang lama, maka akan terjadi perubahan wujud, yaitu mencair. Wah, keren, Dodi. Apakah teman-teman di rumah juga sudah menulis dalam buku kalian masing-masing? Kalau sudah, jangan lupa ya diberikan kepada ayah dan bunda untuk diperiksa. Kak, bisa bantu Dodi nggak? Iya, kenapa Dodi? Berapakah hasil bilangan 578 ditambah 513? Sebentar ya, kakak hitung dulu. Teman-teman di rumah, kalian juga ingin membantu Dodi kan? Coba teman-teman mengestimasikan bilangan tersebut. Nanti kita lihat ya bersama-sama apakah perkiraan teman-teman mendekati lebih dari hasil atau mendekati kurang dari hasil. Jangan lupa diskusikan dengan ayah dan bunda ya. Kiraan kakak sih hasilnya 1100. Dapat dari mana segitu, Kak? Bulatkan ke bilangan terdekatnya supaya mudah dijumlahkan. Seperti 578 menjadi 600 dan 513 menjadi 500. Sehingga 600 ditambah 500 hasilnya 1100. Oh iya, aku paham. Terima kasih ya, Kak Sinta. Bagaimana dengan hasil perkiraan teman-teman? Apakah hasilnya kurang atau lebih dari perkiraan? Jangan lupa beritahu ayah dan bunda ya hasilnya. Loh, Kak Jo ngapain bawa-bawa gelas sama es batu? Kan kita mau belajar perkalian. Kak Jo mau jelasin pakai ini, biar lebih gampang mengertinya tentang perkalian. Dodi, kamu tahu gak kalau menghitung perkalian ada dua cara? Kak. Ada dua cara, yaitu kelompok dan barisan. Gimana itu, Kak? Betul kata Sinta, ada dua cara. Kelompok dan juga barisan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Coba Dodi sebutkan, perkaliannya berapa? 5 kali 2, Kak. Oke, 5 kali 2 ya. Cara pertama adalah kelompok. Membuat kelompok dengan jumlah bilangan yang sama. Sekarang Kak Jo kebetulan punya 5 gelas kosong dan juga es batu nih. Ibaratkan bilangan 5 itu adalah 5 gelas ini. Dan bilangan 2 itu adalah es batu ini. Jadi Kak Jo akan masukkan masing-masing 2 es batu ke dalam gelas ini ya. Nah, setelah ini kita akan jumlahkan es batu di dalam gelas masing-masing. Karena gelasnya ada 5 dan masing-masing gelas berisi 2 es, maka... Jadi 2-nya ditambah 5 kali ya, Kak? 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 10. Tepat sekali. Atau bisa juga karena 2-nya ditambah sebanyak 5 kali, maka 2 kali 5 sama dengan 10. Seperti itu ya caranya ya, apabila dikelompokkan. Karena masing-masing gelas ini berisi 2 es, maka es batu ini dijumlahkan sesuai banyaknya gelas ya. Gimana? Paham kan? Paham, Kak. Teman-teman di rumah sudah paham juga kan? Kalau sudah, kita lanjut ke cara yang kedua ya. Tadi yang kedua caranya pakai barisan, Kak. Iya betul. Membuat barisan dengan jumlah anggota yang sama. Sinta, mau bantu Kak Jo nggak? Mau, Kak. Dodi, coba tolong ambilkan papan tulis yang di sebelah situ. Ini, Kak. Oke. Nah, sekarang kita pakai perkalian dengan bilangan yang sama ya. Seperti tadi, 5 kali 2.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, karena bilangan awalnya adalah 5, maka kita buat 5 baris dengan masing-masing baris berisikan 2 anggota ya. Seperti ini. Lalu, sama seperti cara pertama, kita jumlahkan anggota dari setiap barisan. Karena barisnya ada 5, maka bilangan 2 ditambah sebanyak 5 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 10. Atau 2 kali 5 sama dengan 10. Wah, kalau gini sih aku bisa jawab semua soalnya. Bagaimana teman-teman di rumah? Apakah bisa juga mengikuti? Sudah paham? Ada 2 perkalian nih, 4 kali 6 dan 6 kali 4. Yuk, coba kita buat barisannya. Coba Doni dulu ya, gambarkan barisan perkalian 4 kali 6. Sudah, Kak. Bagus. Sekarang coba Sinta, gambarkan perkalian 6 kali 4. Sudah, Kak. Nah, betul. Seperti itu. Sekarang kita sudah punya 2 gambar garis bilangan ya. Coba jawab pertanyaan pada soal nomor 1. Sudah? Sudah, Kak. Apakah teman-teman juga sudah selesai menjawabnya? Kalau sudah, kita lihat ya jawaban Dodi. Apakah gambar barisan 4 dikali 6 dan 6 dikali 4 terlihat sama atau berbeda? Jawabannya berbeda, Kak. Lalu, pertanyaan selanjutnya. B. Apa hasil 4 dikali 6? Hasilnya 24. C. Lalu, apa hasil 6 dikali 4? Hasilnya 24. Tepat sekali. Lalu, apakah hasil keduanya sama? Sama, Kak Jo. Wah, berarti Dodi betul semua. Hebat. Bagaimana dengan jawaban teman-teman di rumah? Apakah betul semua? Betul. Hebat. Sekali lagi, kita tepuk tangan ya. Sudah paham kan sekarang teman-teman? Teman-teman di rumah, apakah hasilnya sama seperti Dodi? Hasilnya betul juga ya? Teman-teman juga sekarang sudah mulai paham ya? Halo. Kak Jo habis nyiapin yang spesial nih buat kalian. Nih. Wah, es buah. Itu kan kesukaan aku. Iya, Kak Jo siapin spesial buat kalian berdua karena kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Nih, satu-satu ya. Wah, terima kasih ya Kak Jo. Es buah kan banyak vitaminnya. Nah, sambil kita makan es buah, kita ingat-ingat lagi yuk. Pelajaran apa aja yang kita dapetin hari ini, oke? Aku, Kak. Hari ini kita mengetahui perubahan wujud benda cair. Yaitu membeku dan mencair. Kita juga tadi membaca buku Es Pelangi dan menjawab pertanyaannya. Lalu kita menjawab kalimat lempang dari kosakata baru yang kita temukan dalam bacaan itu. Seperti kata pelangi, wadah, cetakan, cairan, dan membeku. Betul, dan tadi kita juga sudah belajar menulis tematik ya. Ada lagi nggak? Ada dong, Kak. Belajar perkalian dengan 2 cara, yaitu kelompok dan barisan. Wah, berarti banyak ya yang kita dapetin hari ini ya. Akhirnya sekarang kita sampai di penghujung program kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman kelas 3 yang sudah selalu mengikuti program Belajar dari Rumah. Terima kasih juga ya kepada Ayah dan Bunda yang sudah selalu mendampingi teman-teman kelas 3 di rumah, Belajar dari Rumah. Sampai jumpa! Sampai jumpa!